Oke, sahabat traktors. Ini kita lagi di LW 300KN ya. Nah, di sini untuk pompa yang termounting di PTU. Oke, untuk pompa ya yang termounting tadi di PTU atau transfer case. Nah, di sini yang kelihatan ini ada dua pompa. Nah, dua pompa. Ini kalau kita lihat dari atas unit, ini sebelah kanan unit, ini sebelah kanan unit, ini sebelah kiri unit, ini sebelah kiri unit ya. Nah, pompa ini tipe gear pump, gear pump. Nah, dua-duanya gear pump. Nah, untuk sebelah kiri unit ini pompa untuk steering. Jadi steering system ini di supply utama oleh pompa yang di sebelah kiri. Sedangkan untuk pompa sebelah kanan ini sama-sama gear pump. Ini untuk pompa attachment atau hydraulic pump ya. Jadi untuk boom, arm atau bucket ini disupply oleh pompa bagian sebelah kanan. Nah, pompa kedua jenis pompa ini sama ya. Ini sama-sama gear pump dan ini bisa ditukar atau bisa diganti ya. Jadi antara kiri dan kanan ini sama tipenya. Jadi bisa saling menggantikan. Nah, jadi di sini kelihatan cuma dua pompa, tapi ternyata yang di sebelah kanan ini di belakangnya itu ada satu pompa lagi, tuh pompa gear pump. Nah, di situ pompa transmisi. Jadi transmisi pump itu di satu mounting dengan pompa hidrolik pump ya. Jadi ini untuk supply oli transmisi ini dengan jumlah 32 liter ini tersendiri ya. Sedangkan untuk kedua pompa yang warna kuning ini sama-sama supply olinya ngambil dari tangki hidrolik. Ini sebanyak 170 liter. Jadi di pompa di sini cuma ada tiga ya. Yang hidrolik pump, steering pump dengan transmisi yang satu sub dengan hidrolik pump. Ini punya LW 300KN.